Oke lor, selamat datang ya di channel Wiron The Explorer lagi. Oke, lagi-lagi ya lor ya. Di video kali ini tuh saya ini lagi di Jogja Expo Center ya. Dan kebetulan tuh ada acara yang menurut saya tuh itu menarik banget, karena baru kali ini saya tuh dengar nama acaranya tuh adalah Ngangkring Fest. Nah, kalau menurut rumor tuh katanya tuh festival ini tuh kayak apa ya, yang buka lapak tuh semuanya tuh angkringan. Nah, tapi untuk menu-menunya saya nggak tahu ya, apakah masih menu-menu yang ya, seperti nasi kucing atau angkringan pada umumnya, atau ada yang berbeda. Dan nggak cuma angkringan dan sego kucing, tapi ada juga festival-festival kayak maksud saya itu kayak ada lomba-lomba mural gitu. Jadi nggak cuman ya apa jualan lapak ngelapak nasi kucing gitu ya, tapi katanya tuh ada kayak apa namanya lomba mural, dan nggak tahu apakah karya-karyanya tuh terpajang di setiap sisi-sisi di CIC ya. Oke, ini udah deket ya, dan angkringannya tuh di sana festivalnya. Oke, langsung aja ya lur ya, kita ke lapaknya. Nah, malah ketemu temen lagi. Di order bro, di order. Oke, ya. Esket mau? Nah, oh ini alur ya suasananya kayak gini, semuanya angkringan. Tapi nggak tahu ya kalau untuk menu-menunya. Jadi ini konsepnya tuh memang angkringan ya teman-teman, sego kucingan gitu. Tapi untuk menu-menunya tuh nggak cuman sego kucing, tapi ada juga ini kayak kopi tarik, terus es susu, terus ada es doger juga, ya. Nah, gini. Jadi jualannya tuh nggak cuman nasi kucing tok, cuman kemasannya memang apa? Kayak angkringan gitu ya. Aku dapat dua orang. Yuk. Nih. Terus ini ada pisang goyang ya teman-teman. Jadi cuman gerobaknya aja tuh yang apa? Yang angkringan, tapi untuk menunya tuh banyak banget. Yang digambar wajahnya ya, jangan barang-barang. Yang mau melukis kira-kira siapa? Ya. Kamu sebelah sini. Juga ya. Oke lor, sebelum kita lihat-lihat lagi angkringannya, sekarang saya pengen nonton-nonton muralnya ya. Nah ini tuh yang dilombakan kemarin teman-teman. Jadi tuh ada beberapa teman saya tuh yang ikut juga. Nulis bahwa itu nama siapa itu adalah lawannya, matanya masih ditutup. Nah, terus di sini ada lukisan bagus ya, dengan slogannya yang khas banget, tengok cerita. Model angkringan banget ya teman-teman ya, bagus banget ini. Orang-orang dora, yang penting wedangi pada morong, monggo mantap. 8 Mei. Yang benar ya, kurang lebih. Oke, sekarang kita muter-muter lagi ya. Ini tuh modelnya kayak pasar kangen gitu ya, karena beberapa pedagang itu tuh biasanya jualan di pasar kangen. Susah keras. Ini dia. Oh ya ampun, ini menunya sangat menggugah sekali ya teman-teman ya. Thank you.
banget ya, pakai pelosok gitu. Gak cuma iklan atau kampanye atau bagaimana. Oke, sekarang kita muter-muter lagi alur ya. Dan ini yang dijual tuh sepakai gerobak anggrengnya semua. Jamu masuk angin. Jamu masuk sing shot. Nah. Apa? Apa? Gincu. Gincu. Karo bro. Tipis. Karo ndok ora. Ndok kuwi. Ndok kuwi. Ora yo. Mas Dun apa nih? Terus obat sep dowo. Nggo obat batuk. Heeh. Nggo barang. Oke, siap, siap. Gincu. Heeh. Terus? Itu buat susot and isolibil. Oke. Timewe, tobe. Panas, oh ya esko wae. Sekarang kita unboxing pisang apa jenenge? Pisang tanduk. Pisang tanduk. Ya siji marai tanduk. Heeh, marai tanduk gede-gede. Nyohi sekali ya. Panas banget ya. Karena masih fresh. Nyohi. Ini bojonya enggak didulang. Ini kokoh ya, kokoh Jim. Cina Bali. Ini enak banget nih. Ya. Amit pakai tangan kiri. Nih ya, jadi nggak cuma nasi kucing aja yang dijual, tapi ada juga apa pisang tanduk nih. Dan acaranya tuh 3 hari ya, sampai tanggal 24. Nah ini suasananya setelah setelah pas maghrib ya. Ini culture banget ini. Nah ini suasana ngangkring yang dirindukan ya teman-teman. Banyak orang yang pada tengok-tengok cerita gitu.